Kalau ingin bicara langsung, ngobrol ya temui langsung, jangan di acara. Iya, insya Allah. Kalau di acara nggak bisa. Nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Sesuai dengan amalan beliau Nabiullah Khidir alaihi salam, setiap habis sholat beliau senantiasa menghadiahkan Fatihah kepada seluruh umatnya Rasulullah, seluruh makhluknya Allah, agar seluruh makhluknya Allah diberikan kebahagiaan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga berharap kepada Allah al-fakir yang lemah ini senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan saudaraku sekalian yang menyaksikan channel Padepokan Nur Muhammad khususnya dan umumnya siapa saja, semoga diberikan kebahagiaan, keselamatan. Untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini, sesuai permintaan saudara-saudara kita di yang komen di channel Padepokan Nur Muhammad untuk dihadirkan Khotam Mister apa Mas Master Limbat itu ya, Master Limbat. Mohon maaf ya, sedalam-dalamnya kami kurang sopan kalau langsung menghadirkan Khotam beliau ya, kami kurang sopan, kurang etis rasanya. Tapi nanti kami akan mohon sama Allah di gaib yang paham tentang Mister Limbat seperti aja ya. Tadi bukan ke langsung Khotamnya langsung, itu kurang sopan rasanya. Jadi hanya kami mohon gaib yang paham tentang sebuah Mister Limbat yang bagaimana ya. Kita mulai saja biar nggak panjang lebar. Sifatullah, wujudullah, af'alullah, la ilaha Muhammad Rasulullah, assalamualaikum. Wa mtazil ya ma'adil, ya Allah, ya Muhammad Rasulullah. Bintar ma'a panjenengan, ya ma'una panjenengan, ya Allah, dihadirkan, ya Allah. Tawasal ngari nabullah khidir alaih salam, binamra rizal lukaid, miftah lukaid, mimpin gaib seluruh kita. Yang maha gaib Allah, khususnya, di teman-teman datang Allah yang maha gaib. Yang paham tentang misteri. Gaib yang paham tentang misteri. Yang hak ya Allah, ya Allah, masuk Allah. Selaras nyaman, selaras nyaman. Terhubung pita suaranya dengan Masir Lampau. Terhubung bisa bicara biasa dengan benar, dengan lancar, dengan jujur apa adanya. Selaras nyaman, selaras energinya, nyaman, nggak ada yang benturan, nyaman. Assalamualaikum. Mohon maaf agak yang keras ya. Keraskan suaranya dengan keras ya Allah, dengan barokahnya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ummin sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim alaihi wa atuli minal muslimin. Keras ya Allah. Hanya lebih bersama. Dengan siapa ini? Alhamdulillah. Iya, sama ya. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf kepada beliau Mister Abah Limbat kalau saya ingat. Sebenarnya beliau itu sosok yang bagaimana menurut sampean orangnya, karakter beliau apa, selain keseharian beliau kalau di kediaman beliau sana gimana menurut sampean orangnya bagaimana? Sabar. Bukan sabar. Malam terhadap warga. Gimana? Sabar dalam malam terhadap warga. Terus apa lagi? Sempat tahu pendiam pendiam
Ya Allah. Tidak suka bicara. Tidak suka banyak bicara juga. Tapi tetap bicara biasa tetap ya dengan tetangga, dengan masyarakat. Dan keluarga juga tetap seperti biasa itu ya. Apalagi ciri khas beliau. Suka membantu. Suka membantu. Beliau dengan ibunya juga sayang banget ya. Hormat sayang. Itu awal kesuksesannya. Awal kesuksesannya juga rata ridonya orang kedua orang tua ya. Ingin bapak. Oh, niatnya itu beliau ingin bahkan kedua orang tuanya. Dengan anak-anak beliau gimana? Dengan anak-anak tetangga itu? Sayang enggak beliau dengan anak-anak tetangga? Ya, banyak sama anak-anak. Karena ditraktir juga. Benar. Ditraktir juga. Sayang sama anak-anak. Sayang sama anak-anak ya. Enggak bercanda. Sering bergurau. Sering bergurau, betul. Sering bergurau. Alhamdulillah kok. Rasanya sama yang saya rasakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah nyambung. Tidak seperti yang di TV. Enggak seperti di TV. Jauh. Jauh. TV itu hanya dunia internet ya, dunia sosial ya. Menyenangkan aja ya. Ada ciri khas beliau, ada keunikan ya. Ada ciri khas atau keunikan beliau seperti itu. Sebenarnya asli beliau enggak seperti itu. Paling tidak bisa. Melihat anak kecil bersedih kan bisa. Oh, beliau itu artinya lembut ya. Enggak lembut, enggak bisa lihat anak. Teringat. Dengan masa kecil beliau. Oh, ya Allah. Tidak ingin ada yang merasa sedih seperti beliau. Alhamdulillah. Menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Ibadah beliau juga rajin ya. Ya. Beliau juga ibadah ibadah ya. Ya, juga rajin ibadah. Sudah pernah pergi ke tanah suci beliau. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau itu banyak kelebihan ya diberikan, bisa sulap juga ilmu-ilmu lain ya, bisa ya debus sulap dan lain-lain. Bisa mengendalikan rasa sakit. Mengendalikan rasa sakit itu bisa sampai di situ tarafnya ya. Banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah ya. Tapi itu tadi. Awalnya itu dari kebaktinya kedua orang tua. Awalnya itu dari barokahnya bakti sama kedua orang tua itu ya. Sangat sayang sama ibu. Sangat gitu. Yang tahu gitu ya Allah. Sayang saya rasakan kok sama ini. Benar. Ya Allah, nyambung. Ya Allah. Sebenarnya ya apa, seandainya menurut sampaian ya, beliau setelah begini kan sudah terkenal ya, terkenal dengan itu. Sangat terkenal. Seandainya nanti ada punya ciri khas setelah beliau terkenalnya angker, menyeramkan, nanti ganti posisi apa, selainnya ada model baru lah, mungkin ada suasana baru. Mungkin nanti untuk menghibur cerah ceria apa, bikin yang istilahnya yang lucu, lalu apa, lelucon seperti Deddy Corbuzier itu kan dulunya kan sekitar angker, bisa enggak? Belum waktunya. Ada keinginan seperti itu kan? Tadi istilahnya seperti Deddy Corbuzier kan dulunya kan beliau sangat itu kan, sekarang akhirnya beliau ganti baru lagi, suasana baru. Beliau kan, bukan menyeramkan, kira-kira angker apa yang akan datang, sama saya juga punya gitu. Mana yang melihat, mana yang memandang beliau akan merasa senang. Iya betul, yang beliau nanti akan menyenangkan. Soalnya yang takut saya gini, karena saya sayang dengan beliau. Kalau begitu terus, kali-kali kita kan sudah ngawali karirnya dengan itu kan. Ciri khasnya sudah berhasil, uniknya kan. Kalau nanti jangan wajah yang aslinya beliau kan baik.
dengan wajah yang wah selain yang menyenangkan, nanti kan bentuk karakternya itu loh kan menyenangkan nanti kan. Itu kan kasihan kalau begitu terus kan. Karakter merahnya, orang merah yang akan ditinggalkan yang keras-keras itu. Tapi belum waktunya. Belum waktunya, ya. Ya penyambung saya, paham. Ya, ya, insya Allah. Tunggu saja kejutan beliau. Iya, iya. Saya salam ya sama beliau. Ya, salam dari, ini saya salam ya dari beliau. Dan saling menguatkan, saling mendoakan. Yang terpenting kita semuanya dalam ridhonya Allah, berkahnya Rasulullah. Selamat dunia akhirat, sukses lahir batin. Ya. Ya, beruntung dunia dan akhirat. Juga khairun nas anfa'uhum linas, manfaat kepada sesama karena Allah. Ya, karena Allah. Apapun diniati karena Allah. Orang tua dan orang tua, ya keluarga, orang tua, tetangga diridhoi Allah, diberkahi Rasulullah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas silaturahminya. Ini bukan kalau saya menghadirkan menarik tidak ya? Saya tidak. Ini yang dia. Saya juga nggak tahu. Untuk silaturahmi aja, dipertemukan aja sama yang maha hebat, maha kuasa. Silaturahmi. Saya merasa terhormat. Iya, iya. Kita nggak tujuan melecehkan dan yang sebagainya. Untuk saling menghormati saja, saling mengenal, ya, untuk saling mengenal. Kalau ingin. Bicara langsung, ngobrol ya temui langsung, jangan di acara. Iya, insya Allah. Kalau di acara nggak bisa. Nggak mungkin bisa kalau ya. Di acara. Tapi saya ini orang biasa, beliau kan orang itu. Bukan sampean maksudnya. Orang besar. Maksudnya yang mau datang. Yang mau datang, oh, ya. Yang mau datang, kalau di tempat apa selainnya bisa ke dalamnya karena beliau. Kalau tempat syuting tempat itu nggak bisa. Nggak bisa. Percuma. Percuma. Bicara. Iya, ya betul. Dan bicara, ya sependapat. Ya, makasih. Itu. Mau. Apa? Diceritakan lagi. Ya, monggo. Tentang ilmu membedakan rasa beliau. Iya, coba monggo. Sangat berat. Gimana? Sangat berat tirakatnya. Sangat berat tirakatnya. Ya. Mati rasa. Mati rasa itu. Ya beliau bisa mengendalikan di dingin, di apa itu nah, bisa ya. Membedakan rasa. Membedakan rasa. Kalau disetrum pakai itu sudah enggak apa-apa ya. Juga itu. Ya Allah. Itu latihannya berat itu ya, tirakatnya ya, riadonya ya. Sangat berat. Beliau diberikan kekuatan oleh Allah. Masih gitunya ya. Iya, iya. Kan man bukan sembarang. Enggak sembarang orang yang diberikan seperti itu. Benar. Iya, iya. Ya, insya Allah. Sudah, Bapak Allah mungkin dengan satu tugas lagi ke sana. Ya. Saya mohon maaf dan terima kasih. Salam takzim, salam penghormatan kepada Mr. Abalimbat. Ya. Saya panggil Mr. Abalimbat ya. Salam kepada beliau. Monggo, monggo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin la haula wala quwata illa billah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Jadi ya Allah, dengan Allah itu maha kuasa. Jadi nyambung yang dirasa saya bahkan banyak yang enggak saya ketahui. Hambanya Allah yang dilewat lantara media itu tahu. Jadi semuanya itu kuasanya Allah. Saya enggak mampu, ya enggak tahu. Semuanya itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menggunakan metode berserah diri, ya. Mas ya. Bukan metode ada yang metode mediumisasi, ada yang apa tuh Mas? Ada yang sugesti, ada kita gunakan yang berserah diri, ya berserah diri. Terserah Allah, terserah Allah. Kita hanya ngosong, saya juga ngosong, sama-sama frekuensinya, sama-sama kosongnya, sama-sama fananya. Dan setelah apa? Pola sikusti Allah, berkahnya Rasulullah, baru kayak wali-wali ini pun Allah, lalu dan sebagainya, enggak tahu. Kita orang biasa, saya orang biasa, mana juga sama orang biasa. Nah, kita yakin bahwa kekuatan itu semuanya kekuatannya Allah. Gerak yang gerakan Allah. Ya. Tapi kalau ada salahnya, tetap sebagai hamba saya yang ngakoni, saya yang salah.
karena Allah itu Maha Suci, Maha Luhur, Maha Puja dan lain sebagainya. Kalau ya ini kan banyak apanya salahnya, ya yang hamba salah. Kalau Allah Maha Suci, Maha Hebat dan sebagainya. Jadi mohon maaf apabila ada hal apapun yang kurang sopan, terutama salam takdim saya, hormat saya kepada Mr. Abalimbat. Mudah-mudahan beliau tetap dalam rahmatnya Allah, dalam lindungannya Allah, sukses menyertainya, ya, dan tetap menjadi orang yang baik, ya. Itu yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan. Semoga alam semesta senantiasa ada sinyal-sinyal positif, ya, energi positif seluruh alam ini telah dikirimkan oleh Allah, energi kekuatan, energi yang positif, energi selawat. Jangan lupa terus berzikir dan berselawat, terus berzikir dan berselawat. Yang benar hidup kita selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.